السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wahlul uqata millisani yafqahu qawli pendengar yang berbahagia kami di studio RRi Padang ya dengan senang hati penuh syukur dengan agenda mutiara pagi ini sangatlah besar artinya bagi kami uh, untuk pendengar yang proaktif menyimak dan juga nantinya merespon boleh menambahkan nilai materi sebagai masukan tentu juga boleh bertanya. Materi kita tentang cerdas memilih menantu. Materi ini didasari di antaranya firman Allah surat Ar-Rum ayat ke-21. Ayat ini sering ditampilkan dalam kartu undangan pesta pernikahan. E, dari segi adab, sering itu ditampilkan terjemahannya saja. Mungkin takut kalau dituliskan ayatnya, jangan-jangan kartu undangan tak terjaga e, sembarangan saja letaknya. Ini juga satu adab berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal taskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa Inna fi zalika la Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Demikian bunyi ayat dan terjemahan surat Arum yang ke-30 pada ayat 21. Nah, Rasulullah sangat bangga punya umat yang banyak tentu dengan kualitas beriman karena dengan beriman itu adalah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Tentu di balik ini bermakna sungguh rugi ya penuh penyesalan, sengsara, hina dina kalau tidak beriman. Jadi iman yang Allah berikan sebagai karunia-Nya dirawat, dihidup suburkan dengan memperbanyak amal saleh. Di antara amal saleh itu selalu belajar dengan tekun karena belajar itu adalah wajib bagi Orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, nah, sekarang pelajaran kita adalah cerdas memilih menantu. Nah, ini tentu judul ini tidak mengikat, tidak hanya pada orang tua saja. Dipahami materi ini bagi e, generasi yang sudah cukup usianya, sudah patut menjalankan sunnah pernikahan. Tentu, materi ini juga sangat berguna. Bagaimana cerdas memilih menantu? Apa-apa saja yang diperhatikan. Ya, pertama, lihat agamanya. Bagaimana dia beragama? Apakah hanya eh, di KTP saja, misalnya, atau sebagai turunan orang yang beragama? Di KTP agamanya jelas tercantum dan ini e, sebagai warga yang beragama e, sejak dulu itu dicantumkan di KTP agama Islam misalnya begitu ya. Terus e, ketaatan keseharian bagaimana? Jadi taat atau tidaknya ini sekedar contoh. Seorang anak muda suka kepada perempuan yang dia sudah perhatikan dengan terus terang, dengan etika yang tinggi. Datanglah ke rumah orang tua perempuan yang bersangkutan. Nah, bagaimana orang tua bersangkutan? Dia terima dengan baik, dengan santun. Waktu itu, ya, waktu salat masuk, nah, katakanlah Maghrib boleh saja Isa. Setelah itu bagaimana dipersilahkan untuk jadi imam. Nah, ini ada pengalaman dari guru saya. E, ternyata dia angkat tangan tidak bisa jadi imam. Ya kalau tidak ada apa-apa sang bapak jadi imam. Dia jadi imam. Sudah ramah tamah lalu dikatakan dengan baik Ternyata silaturahim kita sudah terbangun, tapi untuk uh, berjodoh dengan anak saya kiranya belum. Nah, jadi dia cerdas, uh, kalau memang dia laki-laki sudah dewasa bisa enggak dia mengimami salat? Ternyata kan tidak. Ya tidak apa-apa, uh, berarti belum berjodoh. Nah jadi apa? Bagi angkatan muda laki-laki ya pintarlah azan bisa jadi imam baca al-quran bacaan salat benar ya, ya bagus dengan terjemahnya. Yang kedua jujur dan amanah. Bagaimana kejujurannya ya dilacak mungkin pernah berjanji dan seterusnya ya karena jujur ini penting. Jalis ahlas sediki wal wafa. Bergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji Sifat utama rasul kan jujur ya, sidik Menepati janji hukumnya wajib Wahai orang-orang yang beriman Tepatilah janji yang telah kamu akadkan Yang ketiga bertanggung jawab nah, Ini penting sekali ya Memilih "menantu" di sini, kalau anak laki-laki tentu menantunya perempuan. Kalau yang punya anak gadis, ya tentu yang dicari adalah menantu laki-laki. Nah, bagaimana mengetahui bertanggung jawab atau tidak? Ya, bisa melalui teman, bisa melalui tetangga. Kalau waktu dia kuliah, bagaimana? Misalnya pernah jadi ketua, memimpin eh, organisasi atau mungkin dia ya, demo dan lain-lain sebagainya pokoknya bagaimana dia bertanggung jawab bertanggung jawab terhadap dirinya terhadap keluarga ya dalam bermasyarakat yang keempat sekufu ya berbandinglah atau sepadan jangan terlalu jauh jarak nah, misalnya dari segi pendidikan misalnya uh, anak sudah uh, tinggi sekolahnya tapi yang apa calon menantu ini tidak tamat sekolah dasar misalnya begitu itu terlalu jauh jarak hendaklah berimbang nanti penyesuaiannya payah termasuk juga soal fisik agak apa sekufu maksudnya ini idealnya begitu ya kalau mencari menantu laki-laki hendaklah pastur tubuh laki-laki sedikit lebih tinggi lah daripada Uh, perempuan nanti kalau uh, berpose berfoto itu terlihat lebih oke okay. kalau memang kan memilih ceritanya tapi tidak ada pula masalah ternyata lebih rendah kalau memang ada kecocokan kenapa tidak yang lima memiliki sopan santun ini sangat penting ya sopan santun kalau berilmu tinggi kan banyak menguasai ilmu, punya keahlian, adab sopan santun, ini sangat penting. Jadi di mana saja berada, hendaklah pribadi-pribadi ini menonjolkan kerendahan hati, ketinggian budi. Jangan terbalik, tinggi hati, rendah budi. Yang keenam ya, kalau tadi tidak saya sebutkan nomornya, sekarang nomor enam, tadi berarti nomor lima. Pilih yang terbaik. Ya punya anak jagalah dia, harunkalah perilakunya, artinya kesuciannya terjaga. Nanti banyak yang berminat. Karena kalau untuk berjodoh orang pasti mencari terbaik. Nah pilihlah yang baik-baik, yang lebih baik diantara yang terbaik. Jadi antara yang baik-baik itu pilih yang terbaiknya. Nah, mungkin dari segi intelektual, kalau dia salat eh, di masjid atau di rumah saja, terutama subuh, misalnya, nah, ternyata sama-sama oke okay dari segi pendapatan. Lalu, ada yang lebih di antaranya, apa dia istiqamah salat berjamaah? Nah, itu satu keunggulan mengenal asal usul. Ini penting, kampung halaman, agama suku. Jangan-jangan nanti suku sama, kalau misalnya di ranah Minang orang Piliang dengan sama Piliang jangan itu terjadi. Begitu juga misalnya kalau di Sumatera Utara Manurung sama Manurung oh, tidak boleh nikah. Ya. Jadi eh, mengenal asal usul. Jangan-jangan nanti saudara sepersusuan yang sudah lama berpisah atau ada hubungan kekerabatan yang eh, tidak dibolehkan. Sudah itu apalagi ketahuilah dia subur, nah, bagus juga ada perjanjian pemeriksaan kepada dokter dari segi reproduksinya gimana tuh sehat nah, nah mudah-mudahan ya sehat karena eh, keturunan ini penting ini memang takdir Allah ya kalau orang yang tidak punya anak sudah menikah beberapa tahun sangat sensitif ya kalau bicara tentang anak kepada orang yang tidak punya anak itu sangat berhati-hati kita. Nah, menjelang untuk mendapatkan menantu, ya ketahuilah dia ternyata keturunannya banyak-banyak misalnya. Berarti dia subur. Moga-moga menantu itu juga ikut subur. Jauh ikatan darahnya. Jangan saudara yang dekat. Bahkan kalau dapat kampung halaman pun juga jauh. Jangan apa, misalnya sambil pulang kampung ya, pulang ke rumah istri. Nah, kan ada juga begitu, orang kampung juga hendaknya ada pendapat begitu. Tapi yang bagus itu adalah makin jauh jarak, tidak ada hubungan kekerabatan, atau jauh pula oh, daerah itu makin bagus. Kemudian sejalan dengan pilihan anak. Nah, jadi orang yang mencari menantu. Dia cari yang terbaik, anaknya suka, atau juga begini. Boleh anak mencari, lalu dilapor sama orang tua. Orang tua menilai, ternyata orang tua merestui. Lanjut, atau orang tua mencarikan menantu itu? Pastilah, sebagai orang yang berpengalaman, tahu pula dengan sifat anaknya, dia akan mencari yang terbaik pula. Tapi begitu baik menurut orang tua tidak boleh dipaksakan lapor sama anak begini dia bagaimana anak ternyata anak setuju ya lanjut kira-kira itu inilah beberapa uh, langkah jitu semoga yang ingin mencari menantu Allah mudahkan dikembalikan pada Bu Rita. Baik.